Lagi mulai pertandingannya antara Desa Cipulawan SKC kembali bola diberikan oleh Dias, dioper ke Vira, Vira oper ke Juan, dan Juan menerima bola, Juan goyang ke bola dan Sunita skor. Topi itu nomor 3 Don Juan 7, sorry, topi itu nomor 7, ya katanya kurang kopi ya. Non sebenarnya kurang kopi. Topi putih nomor 7, Juan. Juan ini juga merupakan seorang atlet yang asli dari Wongkitokalo dan pernah berlatih di Peser selama 1 bulan bersama Adi dan Dias selama 1 bulan di Singapura. Sekarang Juan menguasai bola, Juan menguasai bola dan Juan juga dan skor mudah sekali gol 2-0 now for Desace. Ya, pertandingan kejuaraan ini juga disponsori oleh PT Semen Batu Raja, Persero Amerika, dan FF Detailing, Pacifica, Masuk Soris, PT Lejuma, Kings Bakery, Six Kitchen, Lomba Eki Solution, Kings Bakery, dan Pepe Candy. Ya, terima kasih dan didukung penuh oleh Pemprov PRS Sumatera Selatan dan Kori Sumsel. Berikan tepuk tangan semuanya. Mana tepuk tangannya? Penonton, tepuk tangannya mana? Iya, gol kembali. Oke, terima kasih kak. Tepuk tangannya luar biasa sekali di belakang sana. Oke. Pernah bermain di Hapawa Maesha di Singapura, di Nampo Pora dan Nampo Kejuan Juan di sini ya, Juan di sini ada skor 7 nomor 7 putih Don Juan, panggilannya Don Juan. Ya, perlunya ini pertandingan ini juga ada 5 meter dan 2 meternya. Oke, terjadi pergantian pemain, terjadi pergantian pemain. Topi putih terjadi pergantian pemain oleh Coach Honda from Japan. Masuk ke tengah, Terus. Oh, untuk topi biru. Ya, terjadi pelanggaran topi putih nomor 3 keluar. Exclusion call for pen number 3. Bahan dari Faridia keluar exclusion. Ya, kalau perlindungan bola air ini kalau keluar harus kembali masuk setelah menyentuh tali tasan orang boleh langsung masuk lagi. Kembali dioper nomor 7 biru. Iya, nomor 7 biru. Ah, salah oper sayang sekali. Kembali dikuasai oleh TSAC, TSAC Nova, membawa bola, Nova terus membawa bola, Nova terus membawa bola, lihat ke Dias, dan Dias sendirian, bagi putih nomor 10, Wajib Narken, Sol. Mana penunggunya TSAC? Mana penunggunya SCAC? Iya, ada 10.000 penonton ya. Sekali lagi untuk para panitia, peserta, apabila ngantuk dan kelelahan bisa minum Indocafe. Ya, Indocafe menyediakan kopi. Kopi luwak tidak ada tapi ya. Kopi susu ada ya. Terima kasih Indocafe. Pertandingan ini juga didukung oleh Austral Sports and Products from Australia and disebut by Singapore from the team from Passion Academy. Waktu ya, kembali nomor biru, blue cat nomor blue, blue cat nomor 8, pasu, blue cat nomor 9, blue cat nomor 9, try to make some move, and then, try to cover the ball, and then, draw the ball, water, person of alpha, the ball, yeah, red cat nomor 5, no foul, dribbling and pass to nomor 3, Ari try to make some move, and turn around, and then, score, fake, and score!
Wildcat nomor 3. Adik ini pernah bermain juga di Hababa Asia. Hababa Asia adalah pertandingan tingkat internasional di Singapura. Ayo maju pelan-pelan, maju pelan-pelan. Ambil. Ah, disetir lagi oleh Wildcat nomor 10, Dias Asko. Nomor 10, ya Dias ini juga pernah bermain di Hababa Asia 2018 di Singapura kemarin, pertandingan internasional antar klub se-Asia. Diikuti oleh 7 klub dan nama pengalaman. Cukup pengalaman yang sangat luar biasa berharga. Oke, kembali biru dong, pengasih bola. Nomor 8, nomor 9. Pas nomor 9. Dias try to make sure. Oke, great steal from Dias. Dan pas to Adi pas to Nova. Go pass from Adi. And then take again, Dias. Now Dias, hold for the ball. Let's hold for the ball, and let's go! By Dias. Number 10. Coming score for first one is 8-0 for Indonesia. Kita sendiri akan kalah. Pertandingan ini ditunggu oleh PT Semen Batu Raja, FFP Bering, Pacific Car Accessories, PT Leduva, Six Kitchen, Lomba IT Solution, King's Bakery, dan Pempek Candy. Serta didukung penuh oleh Pemprov DKI Sumatera Selatan dan Polri Sumsel. Dan kita juga mendapat sponsor dari Oysport Sports and Product. Menjadi official partner kejuaraan ini, kita menggunakan bola dari Oysport Product and Sport from Australia. It is good by this team from Singapore. And let's score again, number 10. Make it score 9-0 for Wildcat. Ya, pertandingan ini juga diliput oleh Mr. King from Singapore, ini and Paul Motten. Oke, kembali biru, kopi biru, kopi blue tap, saya akan kamu. Oke, pass to number 7, blue tap pass to number 7. Number 7 dribble, make some move. Oke, looking to his friend, Oke, now choose between soon and pass, and then soon enough. Fail the score. And Tira pass to Juan. Don't join again. Ya, berakhir sudah. First quarter, the end of first quarter.
Okay, Wildcat number 10, pass to Wildcat number 7. Johan membawa bola, terus Johan membawa bola. Johan membawa bola dan putar-putar dia. Ah, sepertinya dia mau mengimprov sendiri. Wah, sayang sekali Johan direbut oleh nomor 9 biru. Luar biasa nomor 9 biru. Terus membawa, masih bisa menguasai bola. Dan akan menembak dan skor. Ah, sayang sekali. Okay, Adi menguasai bola. Hai, the next up move. Yeah, turn around. Adi, yes, go. Baik, Farhan Adi di balik ya. Masih berusia belia, Adi ini masih 12 tahun. Masih 12 tahun dan merupakan berpotensi yang dimiliki oleh Sumatera Selatan. Akhirnya menjadi asing. Karena ada air kapori. Kalau air asing itu air lau. Terus ya, oke, Bio. Bio, mau bola. Nomor 7, try. Try to pass. Try to look his friend. Try to pass. Oh, confused like, oke, okay. Ini pass nomor 9, Try to shoot. Easy by goalkeeper number 1 from SRJ, easy goal. And pass to number 10, okay, number 10, try to make some move. And pass to number 7, don't join, pass to Adi. Adi and score easily score from Adi. Yeah. Score now, 13-0. Mana pendukungnya SRJ? Pertandingan ini juga harus dilihat dan disaksikan oleh Mr. King from Singapore. Yeah. Oke, okay, pass to number 9, repeat number 9. And pass number, okay, looking, they're looking, still looking, try to make some moves, good move from Blue Hair number 9. Dapat kan shoot. Oh. Okay, try pass to number 3. Number 3 pass to number 7. Easily number 7 try. Oh, he score. Then Juan 7-0 now. Score is 14-0. Sorry, score is 14-0. 14-0. Juan dengan skor game. Ya, perlu diketahui olahraga pola ini adalah olahraga bergu, ya, yang menggunakan gawang dan merupakan salah satu olahraga favorit di Kota Palembang. Semoga, amin. Semoga dengan adanya kejuaraan ini bisa menambah animo masyarakat Kota Palembang untuk lebih mengenal olahraga pola air. Ya, olahraga pola air ini sangat menarik ya. Jadi kalau para pengunjung rumah kita bisa menyaksikan langsung kejuaraan pola air usia 14 di kolam 5 meter, kolam panjang 5 meter. Ya. Bagi yang belum mengenal olahraga pola air itu seperti apa menariknya olahraga ini, sangat menarik ya. Jadi selain berenang dia harus mencetak skor. Dia harus bergulat, jadi ada tiga olahraga sebenarnya jadi satu. Di situ ada wrestling, there's wrestling, rugby, and soccer. There's three sport in one sport. Skor nomor yang tercipta, backhand number 3. Backhand score. Wow, amazing. Kembali SCRC mencoba. Si Aceh mencoba, terus mencoba. Ya, pasti jangan mudah menyerah. Si Aceh don't give up too early. Try to make a score. Pass to number 7. Ah, wrong pass. Okay. Then pass back to Juan. Juan try to make a sambung. Okay, swing. And then, back and score again. Easily. Number 7.
Waktu masih menyisakan 4 menit 20 detik. Nah, pertandingan ini menggunakan waktu kotor 2 kali 10 menit. Menggunakan waktu kotor 2 kali 10 menit. Jadi waktunya akan terus berjalan meskipun permainan belum mulai, waktunya akan terus berjalan. Usia C. Terus mencoba, ini pemainnya muda sekali ya, usia belia ya. Terus kembali diciptakan oleh Poppy Putih nomor 7.